Assalamualaikum, my name is Nadine. Welcome to my YouTube channel. So today, seperti anda lihat pada saya punya thumbnail, ya, bukan clickbait, itu adalah satu PC yang boleh run emulator untuk mainkan game PlayStation, PlayStation 2 dan juga PSP. Jika anda ingin tahu lebih detail lagi, stay tuned dan kita layan PC building ni yang telah saya bina pada tahun 2014 dan digunakan pada tahun 2020 untuk memainkan game-game retro klasik seperti PlayStation, PlayStation 2 dan juga PSP. Jika anda minat dengan konten-konten yang saya buat, sila subscribe dan tekan pada butang lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang akan datang dan juga share pada semua untuk mendapat info tentang ini. Sebelum kita pergi ke review kita, hashtag Sarawak Tech Channel. So, check it out. Okay guys, ini adalah PC yang saya bina pada tahun 2014 dan saya upgrade beberapa ciri yang ada pada PC ini dengan menggunakan casing yang baru. Pada luaran casing ini, saya telah lekatkan stiker PlayStation original logo. Saya gabungkan dengan controller PlayStation DualShock 4 version kedua berwarna silver untuk menggabungkan tema ini. Jika anda membuat perbandingan antara PlayStation DualShock 4 version 1 dan 2 version kedua, anda akan dapat light bar pada bahagian atas. Komponen yang saya gunakan adalah seperti power supply daripada AVF Gaming Power 750W, prosesor AMD FX 6300 digabungkan dengan Cooler Master Blizzard T2, motherboard saya menggunakan MSI M3 Plus 760GM P23, RAM daripada Kingston HyperX Fury 8GB DDR3, graphic card MSI AMD Radeon R7-260X 2GB dan terdapat dua storan iaitu 120GB SSD daripada Patriot dan 1TB HDD daripada Toshiba. Casing yang saya gunakan pada kali ini adalah daripada Jonesmo U3 untuk mendapatkan desain yang minimal dan juga color yang sama seperti PlayStation klasik. Untuk controller kedua, saya gunakan controller wireless 2.4GHz dari ABF Custom Made. Di sini juga, saya gabungkan dengan keyboard dan mouse berwarna putih dan silver bagi menyempurnakan tema pada PlayStation klasik ini. Okay guys, kita akan cuba dengan PlayStation Classic in the PC. Okay, kita akan switch dekat sini. PC tu dekat belakang, PC dekat belakang, kita akan switch dekat sini. Okay. Nampak? Rasanya. Okay. Alright. Okay, ini adalah Kodi ataupun dulu dipanggil sebagai XBMC
iaitu media player. Siapa yang ada Android box memang akan tahu apa itu Kodi. Di sini kita akan store kita punya movie, everything, dan dalam mood kategori lah. So kita senang nak cari. Untuk TV, tengok dekat TV, so senang. Jadi ini adalah skin daripada Toyota, iaitu PlayStation 4 skin. Mimik dia seperti PlayStation 4. So yang apa yang penting adalah emulator-emulator yang telah saya pasang dalam sini, iaitu RetroArch, PlayStation, PCSX2 dan juga PPSSPP. Alright. Untuk kali pertama kita akan cuba dengan PlayStation, iaitu dalam RetroArch. Okay, PlayStation ni adalah PlayStation konsol pertama daripada Sony. Sebelum adanya PlayStation 2, PlayStation 3 dan PlayStation 4, dan tahun ni kemungkinan besar ada PS5, iaitu PlayStation 5. Dan kita jangan lupa juga dengan PSP dan PS Vita daripada Sony. Okay, RetroArch ni adalah satu emulator, iaitu all-in-one emulator dari Nintendo sehinggalah PlayStation. Kalau anda dah ada emulator ni, anda boleh gunakan retro game anda ataupun koleksi-koleksi game lama yang anda ada dan tukarkan kepada digital, dan anda boleh menggunakan emulator untuk bermain di PC anda. Jadi target kita untuk PlayStation PC ni, PlayStation Classic dalam PC, adalah untuk main game-game PlayStation. So kita ada PlayStation dan PlayStation Portable. Okay, kita akan cuba dengan PlayStation dahulu. Kita akan main dengan game yang popular di PlayStation, iaitu Tekken 3. Seterusnya kita akan cuba dengan Crash Bandicoot. Okay, dekat sini dia ada lag sikit. Kita perlu atur dia punya setting ni lah, sebab dia emulate. Tidak semua game dia bersesuaian dengan satu settings lah. Okay, seterusnya kita akan cuba PlayStation Portable melalui RetroArch. Ada beberapa gaming yang boleh main dengan RetroArch, tetapi ada juga yang boleh dekat RetroArch tidak dapat dimainkan, tapi dekat PPSSPP boleh dimainkan. Sebagai contoh, dekat RetroArch kita boleh main Tekken 6 menggunakan PC ni. Thank you.
Okay, seterusnya kita akan cuba game daripada PCSX, iaitu PlayStation 2 Emulator PCSX2. Okay. Itu tadi daripada PlayStation 2, dan seterusnya kita akan masuk ke PPSSPP, iaitu PSP Emulation Emulator lah. Okay. Okay guys, itu saja video daripada saya. Okay, PlayStation Classic. Ya, akan datang ada PlayStation 5 tu di tahun 2020 ni. So, kita layan dulu dengan PlayStation Classic. Jangan lupa untuk subscribe. Alright. My name is Dadin. Assalamualaikum.